Ya, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk berpartisipasi dan jadi bagian di SCTV Award 2019. Tadi aku sempat bacain nominasi, bacain kategori mini series paling ngetop. Tadi aku baca bareng Kavya Valen. Seru sebenarnya acaranya karena ini adalah acara penganugerahan itu program-program di SCTV. Iya, alhamdulillah, karena kenapa ikut setertarik ini gitu sama acara ini, karena dulu kan Iki sebelum ada di dunia tarik musik juga Iki kan sempat acting-acting, Iki sempat main film, main sinetron, jadi merasakan prosesnya yang syuting dari pagi ketemu pagi lagi, terus juga proses sampai jadi artis sinetronnya seperti apa, itu proses dan perjuangannya itu tidak segampang yang kita pikirkan. Casting lah, ke PH ini, ke PH itu, segala macam, pasti ada beberapa penolakan, tidak dipakai, yang biasa main sinetron tiba-tiba digantikan sama pemain lain. Itu adalah proses di dunia peran kan, ya. Jadi ama sangat merasakan karena dulu juga sempat ada di dunia itu. Justru dulu kenapa aku, walaupun Niki sekarang dinyanyi, tapi kenapa kemarin Niki memberanikan diri untuk ada di dunia peran, karena biar menjadi batu loncatan Iki tetap bisa mengejar cita-cita Iki menjadi penyanyi waktu itu. Tapi sampai detik ini pun semuanya masih kepake, dunia acting masih terpakai di dunia Iki yang sekarang. Ketika nyanyi aku tetap harus bisa acting biar penonton merasa terbawa dengan lagunya. Justru kenapa Iki bisa dibilang bisa merasakan orang-orang yang berada sekarang yang menggeluti dunia peran, karena dulu memang Iki bagaimana caranya ketika masuk ke dunia peran pun tanpa sepengetahuan orang tua, karena aku pengen ada proses, aku pengen tahu perjuangan ketika pengen di dunia itu tuh seperti apa. Aku di belakang orang tua, aku masih ingat orang yang berjasa sama aku adalah Teh Ira, kakaknya Teh Dewi kita, istrinya Kang Arman. Dia yang bawa-bawa aku casting kemana-mana. Ada film ini Ki, coba yuk casting ini tuh. Ya walaupun pahit gitu loh, dalam artian pahit, sempat banyak penolakan, disuruh casting. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is